Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa sampai wafat di atas ketaatan, harus berjalan dulu di atas jalan itu. Sudah menjadikan jalan kebiasaan kita. Seorang yang setelah mengimami sholat asar, selesai mengimami sholat asar, berbalik kepada jamaahnya, lalu pegang-pegang kepala seolah-olah orang sedang merasakan sakit, tiba-tiba tumpang dan wafat. Dan ini suatu hal yang luar biasa, membuat kita iri. Ketaatan yang ada sekarang adalah usaha untuk mengakhirinya dengan ketaatan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.